Hah? Iya. Gitu ya. Cantik banget Nadia Purwoko. Say hello deh. Hai. Hai. Hari ini sih temanya benar-benar flawless makeup dengan sentuhan glowing dan semuanya itu benar-benar serba simpel karena juga udah cantik banget sih. Jadi mau diapain lagi ya? Terus ini aku lagi apply di bagian mata. Kasih warna supaya lebih menarik lagi. Dek, apa kabar sih Dek? Baik. Ya ampun, miss you. Lama banget gak ketemu. Iya, udah gak setahun. Selesai gak sih sekolahnya? Insya Allah, belum tahu sih sekarang. Agustus aku. Itu kamu dari sebelum lo berangkat kan waktu itu ya, kalau gak salah ya? Ya, aku ke butik kamu bawa baju. Aku masih dimarahi, masih di. Iya. Masih diamuk. Iya. Kayak ada 10 bulan deh ternyata. Karena udah lama marah dia. Aku udah takut banget. Mbak Medi, kalau gua nggak nelfon lo kena dimarahin lagi pasti. Aku kaget banget, jangan sampai aku dimarahin, dimusuhin lagi kayak. Beres, lama nggak? Nggak kan? Kamu tetap di sini aja kacanya. Kacanya di sini. Belum beres. Kamu kalau kita mau nanti yang kedua kan? Mana dia? Kacanya mau pakai apa? Sekarang mau kelas ya. Kalau yang baru kemarin di payet, kemarin ada anting kecil mana? Ada. Aku bawa koper kan dulu. Kayak jadi hari ini kita photoshoot bareng sama Queen Nadia. Yang makeupnya slam, pastinya pakai produk Maybelline Cosmetic. Kita hari ini mau photoshoot karena Nadia kan udah lama di Belanda nih, ya kan? Kangen dengan dia, jadi kita mau photoshoot sama Nadia pakai baju-baju aku, sama ada baju-baju dari brand-brand lain juga. Tapi kita khusus mau foto juga buat YT Utama Putra, karena aku baru saja mau launching kalung Dancing with Igun. Jadi aku mau Nadia nanti pakai. Ternyata Nadia masih ada cantik-cantik yang tersisa ya? Masih cantik banget. Tambah cantik loh ya. Cantik banget. Bagus deh. Duit-duit Belanda, say. Iya. Glowing. Belanda. Belanda. Sama Belanda, say. Ini ada jelujuran, mbak. Buka dulu, mbak. Kelar, yun. Mbak, cus, mbak. Cek makanan dong, mbak. Wahyu, di sini ketinggian nggak apa di sini? Di sini aja itu ada lagi masak boba. Yang duduk aja deh, aku ambil ini. Jadi
duduk. Aku main badminton. Ya, kalau kalian pengen tahu, ini kameramennya nih. Nih, ya. Sebenarnya pas gue lagi ngeliat, nggak di review dulu, ya kan? Main iya aja gitu, chat gitu, udah kayak program TV. Tapi oke, gue suka. Iya, menurut aku tuh keren ya. Jadi kayak balik lagi out of the box gitu. Benar-benar keluar dari boxnya gitu ya. Gue pakai payung gitu, cat. Hujan. Belakangnya kosong. Bisa dapat nggak tapi? Hah? Iya, tapi dapat nggak lo? Jangan... Bisa, itu. Coba sih, Mak. Ngapain mas? Ngefoto di hujan aja? Enggak, hujan-hujanan? Enggak. Ayo! Bos! Nadia Purwoko, Miss Grand International, juara waktu jadi kemana pun gak tau. Itu apa punya telepon? Oh, nomor di atas. Belum punya telepon. Tidur.
rambut yang putih. Itu emang kita kadang suka cari ide-ide yang out of the box. Pinggir jalan mereka, pinggir jalan bang. Mas Ivan kok gak ikut? Allah, kalau gue masuk angin, pakai baju, hilang. Guys, thank you for watching ya. Vlog aku memang agak sedikit aneh. Semoga kalian menyenangkan, bisa lihat bagaimana behind the scene dari seorang penjenawan melakukan sebuah pekerjaan foto. Okay, see you in the next episode. Bye. Nah, real. Gitu ya. Panjang gitu ya, hidupnya ya, darahnya panjang gitu. Coba sandi kita. Dulu aku punya masalah rambut kering. Kecap-kecap gitu. Tapi gak kurang-kurang pulang. Kepanjangan. Dulu aku punya masalah dengan rambut kering, tapi sekarang tidak lagi. Karena aku selalu menggunakan ulang-ulang. Menggunakan big bed. Oke. Satu, dua, tiga. Hi guys, dulu rambut aku kering dan pecah-pecah. Tapi semenjak aku pakai wig by Slam, rambut aku sekarang jadi bergelombang. Tebal sekali.